malaikat Izrail menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi tanda kematian seorang muslim sejak 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari menjelang kematian. Tanda 100 hari menjelang ajal selepas waktu asar di waktu asar karena penggantian dari terang ke gelap. Kita merasa dari ujung rambut sampai kaki menggigil. Getaran yang sangat kuat lain dari biasanya. Bagi yang menyadarinya akan terasa indah di hati, namun yang tidak menyadari tidak ada pengaruh apa-apa. Tanda 40 hari menjelang kematian selepas asar, jantung berdenyut-denyut, daun yang bertuliskan nama kita di lauh mahfuz akan gugur. Malaikat maut akan mengambil daun kita dan mulai mengikuti perjalanan kita sepanjang hari. Tanda 7 hari menjelang ajal akan diuji dengan sakit. Orang sakit biasanya tidak selera makan, tapi dengan sakit ini tiba-tiba menjadi berselera meminta makanan ini dan itu. Tanda 3 hari menjelang ajal terasa denyutan di tengah dahi. Jika tanda ini dirasa, maka berpuasalah kita agar perut kita tidak banyak najis dan memudahkan urusan orang yang memandikan kita nanti. Tanda 1 hari sebelum kematian, di waktu asar, kita merasa satu denyutan di ubun-ubun, menandakan kita tidak sempat menemui asar besok harinya. Bagi yang husnul khotimah akan merasa sejuk di bagian pusar, kemudian ke pinggang lalu ke tenggorokan. Maka dalam kondisi ini hendaklah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabatku yang budiman, subhanallah, Imam Al-Ghazali mengetahui kematiannya. Beliau menyiapkan sendiri keperluannya. Beliau sudah mandi dan wudhu mengapani dirinya, kecuali bagian wajah yang belum ditutup. Beliau memanggil saudaranya Imam Ahmad untuk menutupi wajahnya. Subhanallah, malaikat maut akan menampakkan diri pada orang-orang yang terpilih. Dan semoga kita menjadi hamba yang terpilih dan siap menerima kematian kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan semoga akhir hidup kita semua husnul khotimah. Amin ya Allah.